Macet. Macet teman-teman, macet nih yang mau mengarah ke timur. Bukan arah yang macet. Hah? Macet ah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman. Inilah situasi di jalur Pantura Karawang yang mau mengarah ke Cikampek. Terjadi kemacetan dari tadi. Ayo, sampai dengan saat ini bisa dilihat. Dan para pemudik juga masih ramai. Harapan Jaya. Ini sangat ramai sekali ya dari tadi. Kanan yang mau mengarah ke Cikampek tadi terjadi kemacetan yang cukup lumayan panjang. Sebaliknya ini yang arus balik ke Jakarta di depan saya sangat lancar sekali motor. Bis-bis Jawa juga melintas di sini karena di jalur tol Jakarta Cikampeknya sangat padat. Ini hari ini merupakan puncak arus balik. Macet ya, guys. Lah ngomong. Itu udah macet mah. Ini kali ya itu. Yang macet itu sebelah sana bukan di sini. Emang kelihatan tadi itu macet. Ada arah ke puncak ini. Puncak Asmara. Giling-giling batu naik balik deui ke tempat kerja giling. Ah, dokter deker mbok ke tujuh. Deker wae. Gitu teh bus bantuan pariwisata. Masya Allah. Ini teman-teman terjadi kepadatan di
jalur Pantura Karawang yang mau mengarah ke Cikampek. Dari pantauan tadi pagi sampai siang ini, karena pengalihan jalur juga ya, di Tol Jakarta Cikampek sendiri saat ini terjadi kepadatan yang mau mengarah ke Cikampek karena masih diberlakukannya kontraflow ya, dari mulai kilometer 47 sampai 72. Kita nanti mau lihat situasinya di jalur tol. Sebaliknya ini yang arus balik ke Jakarta sangat lancar sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi buat yang mau melakukan arus balik di jalur Pantura Karawang, sangat lancar untuk arus balik ke Jakarta. Di sini biasanya terjadi ramainya sore dan malam. Untuk pagi ini sampai siang ini sangat lancar yang mau arus balik. Sementara itu yang mau mengarah ke Cikampek sangat padat sekali sampai dengan saat ini. Bis-bis Trans Jawa pun melintas di sini ya, dari pantauan malam sampai dengan siang ini. Ada Dewi Sri Community, ada Garuda Mas, ada juga itu di belakang Sinar Jaya. Ada juga New Santika ya di belakangnya. Ini sangat lumayan ramai. Selain dari di depan pasar depan ada pasar Kosambi ya, dan juga perlintasan rel kereta api, kemudian pengalihan jalur juga, jadi menyebabkan kemacetan di jalur Pantura Karawang arah timur ya. Ada juga Agam Tunggajaya, ini bus bantuan pariwisata Partner in Your Travel. Jadi untuk yang mau melakukan perjalanan mau mengarah ke timur, harap berhati-hati karena ini terjadi kemacetan yang cukup panjang dari pantauan tadi pagi sampai dengan siang ini. Dan kita akan lanjutnya melihat di jalur tol Jakarta Cikampek bagaimana kondisinya. Soalnya tadi pagi juga sempat terjadi kepadatan yang mengarah ke timur karena pemberlakuan kontraflow masih berlangsung ya, dari pukul 8 sampai nanti pukul 24 malam. Kita mau lihat saja situasinya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk jalur Pantura Karawang saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Damri, bus Trans Jawa ya. Kemudian ini ada pariwisata Metropolitan.